Bang Andre, terkait itu dengan Baroro, ada Bang Andre, sikap Bang Andre gak menghormati mungkin di depan foto ibunda menari-nari sembari tanpa busana, itu gimana Bang? Itu yang saya bilang, sebenarnya banyak hal yang saya bilang, sebenarnya saya gak mau terlalu banyak bicara lah. Itu buat saya, karena ini bukan yang saya bilang, sensasi ini bukan istilahnya suatu kegiatan yang saya harus lakukan. Kerjaan saya udah jelas, kerjaan saya jelas, usaha saya jelas gitu. Dan masalah tudingan itu, foto itu sudah dijelaskan bahwa foto itu ada di depan kamar tidur kita. Gimana berarti? Berarti kan jauh lebih, kita ngelakuin bugil menarik itu banyak. Dan saya mungkin kalau seandainya itu benar ya, kan menggoda istri dengan hal yang baik biar dia gak marah atau dia jadinya jadi ketawa seperti itu. Dan itu kan istilahnya masalah dalam kamar gitu, yang gak perlu harus keluar gitu. Karena kecuali fotonya ada di pinggir jalan atau di depan ruang tamu atau di mana, itu beda cerita ya sebenarnya. Ini di depan kamar tidur kita, ibunya yang tiap hari ngeliatin berarti kalau kita apa, bersama betul, berdua ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.